Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ATL, semoga tumbuhannya tumbuh subur dan makmur. Salam pembulang akar tunjuk langit, semoga budidayanya lancar dan segar. Salam pemirsa semuanya yang berada di seluruh Indonesia, di mana saja Anda berada. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, agar terus bisa menyimak info-info video terbaru dari kita selanjutnya. Baik, dalam episode kali ini kita akan informasikan bahwa pada bulan 4 April banyak sekali tunas-tunas baru bunga akar tunjuk langit sedang bermunculan. Tidak hanya di Kalimantan, di berbagai daerah juga ada. Barangkali mungkin ada yang berminat ingin berinvestasi melalui tumbuhan bunga akar tunjuk langit ini tanpa biaya menghasilkan jutaan rupiah dengan hanya mengumpulkan dan membudidayakannya. Carilah dan dapatkan sebanyak mungkin tumbuhan bunga akar tunjuk langit ini di hutan, agar tumbuhan ini tidak tersia-siakan, supaya kita dapat merawatnya dan menghasilkan jutaan rupiah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin merawatnya? Yuk rekan-rekan yang berada di seluruh Indonesia, semangat, jangan sampai kendor. Jangan sampai kalah sama rekan-rekan yang lain. Sebagian ada juga yang mengeluarkan modal sampai ratusan juta rupiah hanya untuk membudidayakan bunga akar tunjuk langit ini. Jadi, jangan takut ataupun ragu bahwa tumbuhan akar tunjuk langit ini laku mulai sekitar tahun 90 sampai sekarang terus berjalan. Jual beli akar tunjuk langit ini, pengumpulnya pun silih berganti. Yang tua-tua kini sudah berganti sama yang muda-muda. So, persiapkan dari sekarang. Amankan, budidayakan, dan kembangkan sebanyak-banyaknya. Usahakan tanamnya di tempat teduh dan rindang. Bagaimana bosku, sudah siap? Ikuti terus perkembangan channel ini, bantu dengan like, subscribe, and share agar channel ini bisa maju dan berkembang, juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai di sini dulu, jumpa lagi episode yang akan datang. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.